Akses Bathin III Ulu Longsor, guys. Jam kapan, Pak? Kalau untuk pastinya kita nggak tahu, tapi kemungkinan hujan dari tadi malam, kemungkinan untuk jumlah titik longsor, Pak? Titik longsor ada banyak, tapi kita lihat di depan sana sampai ke Muara Bungo. Itu diakibatkan karena derasnya hujan atau? Itu karena derasnya hujan, mengakibatkan tanah longsor. Ini memutuskan jalan antara dusun apa? Ini antara Kecamatan Rantau Pandan dengan Kecamatan Bathin III Ulu. Berapa panjang, Pak, diperkirakan, Pak? Ya? Untuk kilometer. Ini kilometernya per kilometer, tapi tidak bisa. Oh, berarti putus total, Pak, ya? Tidak bisa melewati, Pak. Ini sudah mulai berjalan. Setelah nanti ini di... Diperkirakan sampai kapan bisa selesai jalan normal kembali? Setelah ini pembuangan ini akan normal. Kalau sebelah sana, karena sudah lancar, tinggal titik ini aja. Untuk titik yang parah, Pak, berapa titik? Yang parah ini dengan yang tadi ada pantauan sudah selesai. Yang parahnya ini. Sebab dan akibat dari longsor ini, Pak, apakah ada yang memutuskan kabel listrik atau ini? Ada kabel listrik, ada putus, itu kegiatan PLN ada sedang perbaikan. Ada himbauan sedikit, Pak? Himbauan kita kepada masyarakat hati-hati di zaman karena itu bukan ini, perhatikan karena bahaya longsor kapan saja bisa terjadi. Yo, es para un pueblo acá.